Sementara itu pemirsa, pasangan Cagub Sulawesi Selatan nomor urut 4, Iksan Yasin Limpo dan Andi Muzakarini berjanji akan memberdayakan dan menggali potensi ekonomi daerah yang terkenal sebagai penghasil rumput laut, garam, dan pertanian jagung. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Iksan Yasin Limpo dan Andi Muzakar mendapat sambutan hangat dari ribuan warga saat melakukan kampanye di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pasangan Cagub Sulsel nomor urut 4 ini berjanji akan memperdayakan dan menggali potensi ekonomi daerah yang terkenal sebagai penghasil rumput laut, garam, dan pertanian jagung melalui program rumah produktif. Memang angka pertumbuhan ekonomi di Jeneponto itu besar dibanding pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Tetapi angka kemiskinan dan angka pengangguran itu juga menjadi sebuah isyarat yang perlu menjadi perhatian pemerintah, baik kabupaten maupun pemerintah provinsi. Sementara itu di sela-sela kesibukannya berkampanye, Iksan Yasin Limpo dan istri Cawagub Andri Tenri yang memiliki hari ulang tahun yang sama mendapat kejutan kue ulang tahun dari masyarakat. Meski ulang tahun keduanya sudah lewat, yakni tanggal 9 Maret 2018, namun warga sangat antusias merayakannya. Di hari ulang tahun Iksan yang ke-51, warga berharap calon pemimpin mereka ini dapat menjaga amanah dan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.